الحمد لله الرحمن الرحيم الملك العظيم الجواد الكريم باسط رحمته لعباده أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Tuhan yang merupakan Raja di Raja, yang Maha Dermawan, yang membentangkan karunia-Nya kepada kita dan kepada sekalian makhluk-Nya. Khalaqal khalqa bi rahmatih. Allah menciptakan sekalian makhluk-Nya atas rahmat dan kasih sayang-Nya. Tsumma rahimahum bi an ba'atsa fihim an-nabiyyin wal mursalin. Kemudian Allah menyayangi, mengasihi mereka dengan mengutus untuk mereka pemimpin para utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatama ahlan nubuwwati war risalah bi nabiyyina Muhammadil amin. Allah menutup ahli nubuwah, para nabi-nabi, dengan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Allah menyatakan kepada beliau, sesungguhnya kami tidak mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan ya'zumu biha nasibuna min hadhihi ar-rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang mana kita mendapatkan bagian yang besar darinya. Salli ma'ahu ala sahib dzikra sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan semoga salawat ini tercurah kepada sahibul maqam yang kita peringati acara haulnya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita juga mendapatkan bagian besar dari salawat tersebut dan kita dikumpulkan bersama mereka. Amma ba'du, faqad istama'na fi hadzal majlis al mubarak ma fihi al kifayah wal hidayah. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini dengan telah mendengarkan apa yang kita dengar, semuanya cukup dari apa yang kita dapatkan. Kana min a'zam ma sami'na fi kalam sayyidil walid ma nabbaha alayh min hadzal wasf al muhammadiy an nabawi alladhi hamalahu fakhru al awalim asy-syekh Abi Bakar bin Salim. Apa yang kita dengar dari ucapan ayah kami al walid al habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz adalah apa yang dipikul oleh Sayyidina al Imam Asy-Syekh Abu Bakar bin Salim dari sifat-sifat kenabian yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kasih sayang kepada umat. Wa hiya rahmatul ibadi ittisafan bi sifatir rabb jalla wa ala, yaitu kasih sayang kepada sekalian hamba sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya yang begitu besar kepada sekalian hamba. Kana katsiran ma yuraddid Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim fi mithl kitabih Mi'raj al-Arwah wa ghairihi qawluhu wa nahnu min ahli ar-rahmah wal minnah 'ala al-ard wa man fi al-ard. Dan beliau di dalam kitab-kitab beliau, di antaranya Miftahul Sarair, Miftahul Arwah, Mi'rajul Arwah, beliau selalu mengulang-ulang ucapan beliau bahwasanya kami adalah orang-orang yang mengenal kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, penduduk langit dan penduduk bumi. Wa haqiqatur rahmah bil makhluk an tu'inahu 'ala an yattasifa bis sifati allati yardaha 'anhu khaliquhu subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat rahmat, kasih sayang kepada makhluk Allah adalah dengan kita membimbing mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhaka huwa as-sa'ah wa tilka hiya as-sa'adatul kubra likulli 'abdin khalaqahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kebahagiaan sejati bagi setiap orang yang diciptakan oleh Allah. Sami'na tanbihan 'ala ma tamayyazat bihi hadhihi al-bilad wa hufiza bihi nur al-islam fiha min at-tamassuk bi maslak ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita mendengar dari ucapan Al-Habib Umar barusan tentang apa yang Allah anugerahkan kepada negeri kita Indonesia ini, yaitu banyaknya para ulama, para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah. Asy'ariyatul aqidah, mereka adalah orang-orang yang berakidahkan Asy'ariyah. Syafi'iyatul madhab, madhab Syafi'i. Mustaqimuna fi maslakihim wa sayrihim ila Allah ala sayri ahli al-batin min a'immat tasawuf ka amthal sayyidina al-faqih al-muqaddam wa ghayra min rijal al-haq. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan istiqamah, di jalan taqwa yang diridhai oleh Allah, mengikuti jejak para pendahulu, orang-orang mulia seperti al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'adawi. Hadhihi hiya al-alamatul mumayyiza li ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah sifat ciri yang khusus dimiliki oleh mereka ahli sunnah wal jamaah. Wath-thabatu 'ala maslakiha huwa 'ainul huda wal hidayah was-shawab. Dan berpegang teguh dengan jalan ini adalah hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza wujida man yunawi aw yukhalif aw yuharrish min ahli al-Islam aw min ghairi ahli al-Islam
فأفضل ما نبين به المسلك والمنهج هو الثبات عليه والاستمرار فيه. Apabila di luar sana terdapat orang-orang yang berusaha untuk memecah belah umat Islam, baik pelakunya adalah orang-orang Islam itu sendiri atau orang-orang di luar Islam, maka jawaban yang terbaik untuk orang-orang semacam itu adalah dengan kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh orang-orang mulia ini. Wa an nanzur ila hadzal mukhalif wal munawi wal muadi bi ainir rahmah. Dan dengan cara kita memandang para pelaku-pelaku pemecah belah ini dengan mata penuh dengan kasih sayang dan cinta. Karena wadhifata sunni an yunqidhahu min adh-dhulmah allati waqa'a fiha ila nur al-hidayah wal haqq was-sawab. Karena tugas seorang sunni adalah menyelamatkan orang-orang yang terpuruk dari kegelapan kepada cahaya kebaikan. Ma'a husnil bayan. Dengan cara penjelasan yang baik. Wal azimah. Dan dengan semangat. Was-sabr. Kesabaran. Wal jidd. Dan kesungguhan. Was-siddah. Dan ketegasan. Wal hazm. Dan kesungguhan. Ala an-nafs an tastaqima ala maslakil mustafa. Kesungguhan terhadap diri kita sendiri untuk istiqamah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal rahmah. Kasih sayang. Wal lin. Dan kelembutan. Wal rifq. Dan kelembutan. Wat tashil. Dan kemudahan. Wat taysir. Dan kemudahan. Ala ibadillahi wa khalqihi ghairu an-nafs al-ammara bis-su. Kepada sekalian hamba-hamba Allah yang lainnya. Fa idza ukisa al-amr. Kalau memang keadaan berbalik. Ikhtalla al-mizan. Maka keadaan pun akan berubah. Wa dhaharat al-mushawwishat. Maka akan nampak segala kerusakan. Wa thabatu 'ala al-maslak sa'adatun fi ad-dunya wal-ukhra. Dan keteguhan seseorang di jalan yang mulia ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fi awakhir ayyam al-istimar al-holandi fi Indonesia, qad ja'at ila hadhihi bilad mawjah من المسلمين تشوش على أهل إندونيسيا مسلكها هذا الصافي في سلوكهم في مسلكها للسنة والجماعة. Di akhir-akhir penjajahan Belanda datang kepada penduduk rakyat Indonesia ajaran-ajaran yang sedikit atau merusak jalan lurusnya mereka yang selama ini mereka tempuh. وكانت هذه الهجمة تهاجم أهل السنة بشكل عام. وتهاجم خاصتهم بشكل خاص وهم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan arus ini menyerang kaum muslimin secara umum dan secara khusus keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah min al-fitan. Fitnah yang terjadi di masa itu. Afdal tariqa lit-ta'amul ma'aha. Dan cara yang terbaik untuk bersikap terhadapnya. Al-thabat 'ala at-tariq. Adalah keteguhan di dalam menjalankan thariqah yang mulia ini. Wal mu'amalah bir-rahmah wal ihsan li khalqillah. Dan berperilaku dengan kasih sayang kepada setiap manusia. Kharaj yawm min al-ayyam ahad adh-dhabbat al-holandiyyin fi Surabaya. Keluar dari kantor saat itu seorang gubernur Belanda. Qubayla khuruj al-istimar al-holandi min Indonesia. Sebelum mereka mengangkat kaki dari Indonesia saat itu. Bahwa yamshi fi at-tariq. Ketika dia berjalan di jalan. Indahash. Dia terperanjat. Ra'a wajh al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar. Saat melihat wajah al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar. Min awlad Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Yahmil hadha an-nur alladhi kan yahmiluhu Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang membawa cahaya yang dahulu dibawa oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa qala li wahid min ahli Indonesia bijanibu, hadha min man? Maka gubernur Belanda ini bertanya kepada salah satu stafnya orang Indonesia, ini orang dari kelompok mana? Galu hadza minna al-muslimin muslim. Maka staf dari gubernur Belanda itu mengatakan ini bagian dari kita orang Islam. Galana a'raf annahu muslim. Saya tahu ini orang Islam. Lakin antum al-an al-muslimin dakhalat bainakum fitnah ikhtalaftum sirtum mutafarriqin. Hadza ma'i firqa. Tetapi bukankah saat ini terjadi perpecahan antara kalian kaum muslimin, yang ingin saya tanyakan dia ini dari golongan yang mana? Galu hadza min ahli sunnah wal jamaah al-habaib al-alawin li ja'u min Hadramaut. Maka dijawab, ini adalah Habib Muhammad al-Mihdhar, ini adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah, para habaib yang datang dari Hadramaut. Yaqul al-Holandi yaqul ashab hadza 'ala al-haq. Maka si gubernur Belanda ini bilang, maka sungguh pengikut Habib ini adalah pengikut yang berjalan di jalan kebenaran. كيف عرفت؟ Maka stafnya ini bertanya, dari mana kamu tahu? هذا الوجه ما يمكن يكون على باطل. Maka dijawab oleh gubernur Belanda ini, wajah ini tidak mungkin menjadi wajah yang sesat. هذا هو سر الثبات على المنهج. Ini adalah
rahasia daripada ketabahan seseorang ketika menjalani agama Allah dan ini al-istiqamah ala tariqah. Istiqamah di dalam tariqah ini. Al-yawm hamalat ra'ayat ahlussunnah wal jama'ah yajib an yakunu bihadzal hal. Setiap orang yang memikul panji dan bendera ahli sunnah wal jamaah harus dengan keadaan semacam ini. Silahma Allah, hubungan dengan Allah gawiyah yang kuat, wankisar dan rasa kerenuhan hati kepada Allah dan penghambaan kepada Allah dan kerendahan hati di hadapan Allah, syiddah ala nafs dan ketegasan terhadap diri sendiri, hamluha alal mujahadah dan kita memaksakan diri kita untuk mujahadah, wa rahma bi khalqillah dan kasih sayang kepada sekalian makhluk Allah, wa rafa bi ibadillah dan kepedulian kepada mereka hamba-hamba Allah, fa sayadhhar al-haq wahdahu jaliyan maka akan nampak cahaya yang terang setelah walau ra'ahum hatta al-musta'mar al-muharib yaqul haula 'ala al-haq, sehingga apabila datang penjajah atau orang-orang kafir melihat kita yang istiqamah di jalan ini, mereka akan mengatakan bahwa inilah jalan yang benar dan inilah orang-orang yang di jalan ini. Hadha afdal bayan, dan ini adalah jawaban yang terbaik. Yuhma bihi al-islam, dan dengannya agama Islam dibentengi. Kama dzakara Allah fil Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. An-din wa mahall al-ibadah was-salah fil masajid, qala fi buyutin adzina Allah an turfa' wa yuzkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal-asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di rumah-rumah Allah diizinkan untuk diangkat nama-nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bertasbih kepada Allah di siang hari dan di sore hari, dan sungguh di sana terdapat manusia-manusia rijal yang tidak terlena dengan perdagangan dan perniagaan. Amma ma yunshar fil i'lam wa wasa'il at-tawasul ijtima'i fala 'ibra bih. Apa yang disebar luaskan melalui media-media massa, maka tidak ada artinya itu semua. Musla 'ibra bu li'annahu yatatawal 'ala ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada artinya karena media itu lancang terhadap ahli sunnah wal jamaah. Atau karena yatatawal 'ala ahli al-bait. Karena mereka lancang terhadap keluarga Nabi Muhammad. La 'ibra bu li'annahu hatta tatawul 'ala Allah Ta'ala fi mawjud. Tidak ada artinya itu semua, sebab orang-orang yang lancang terhadap Allah pun ada. والتطاول على الدين والنبي محمد فيه موجود. Yang lancang menistakan agama Allah pun ada. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Allah Ta'ala mengatakan apabila kamu mau mengikuti apa sebagian besar yang ada di muka bumi akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. كل خطاب تسمعه. Segala ucapan yang kamu dengar. فقيمة الخطاب. Dan kadar nilai daripada ucapan yang kamu dengar. على قيمة المصدر الذي صدر منه الخطاب. Tergantung daripada sumbernya. وعندنا خطاب الله. Dan kita memiliki firman yang datang dari Allah. أوحاه إلى رسول الله. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حمله. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حمله عنه أهل بيته وأصحابه. Yang dipikul oleh keluarga Nabi dan para sahabat. حمله من بعدهم من التابعون. Dan dibawa dipikul oleh generasi selanjutnya para tabi'in. تابعيهم بإحسان. Dan para pengikutnya selanjutnya. وتوارثوا بالسند المتصل. Dan begitu terus generasi demi generasi. إلى أن سمعتم بعضا من آثاره في كلمة الكيائي علي مشهود. Sebagaimana apa yang kita dengar dari barusan yang disampaikan oleh Kiai Ali Mashhud. وفي كلمة الكيائي فائز الفائز إن شاء الله تعالى. Dan apa yang kita dengar dari ucapan nasihat dari Kiai Faiz yang insya Allah membawa keberkahan. وفي كلام الحبايب والعلماء المتكلمين. Apa yang disampaikan oleh para habaib para penceramah barusan. ما يتكلمون بنظرية. Mereka tidak berbicara atas teori. ما يخترعون مذهب جديد. Mereka tidak membuat mazhab yang baru. ما يصنعون للناس أمر من عند أنفسهم. Mereka tidak membuat sesuatu yang datang dari diri mereka. إنما هو وحي الله الذي أوحاه إلى رسول الله. Itu hanya semua yang mereka bawa adalah wahyu yang datang dari Allah yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أكرمه الله بهذا المنبع والمصدر الصافي كيف تصغي أذنه إلى غيره من المشوشات والمنغصات. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan emas yang berharga ini yang masih murni, kenapa bisa dia mendengar dan menyimak apa-apa yang datang dari media atau yang tidak ada artinya itu. Wal Islam fil alam yataqawwa wa yantashir. Sedangkan Islam di alam semesta ini semakin kuat dan semakin tersebar. Karena Nabi wa'adana annu fi akhir zaman sayadhhar hadha ad-din. Sebab Nabi berjanji bahwasanya di akhir zaman agama ini akan tersebar. Wa idza bada intishar al-Islam wa dhuhuruhu. Apabila agama Islam mulai tersebar dan nampak, satakthuru al-mu'anada wal muharaba min a'da'i bi nashr al-isha'at wash-shai'at waz-za'za'. Maka akan datang perlawanan-perlawanan pula dari musuh-musuh Allah. Falnathbut. Maka itu
hendaknya kita kokoh dan teguh di dalam berpegang teguh dengan ajaran ini. Walnastaqim ala maslaki salihin. Dan kita istiqamah di dalam berpegang teguh kepada jalan kaum salihin. Walnuhafidh ala hadzal khair alladhi wasalana min Allah Ta'ala. Dan kita menjalankan apa yang telah sampai kepada kita dari jalan dan nasihat yang mereka sampaikan. Wallahu barik lana wa lakum fima sami'na wa ma hadarna. Semoga keberkahan tercurah untuk kita dari apa yang kita dengar dan kita hadiri. Barik lana azam albaraka fi hudur mansibna wa habibina al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. Semoga keberkahan tercurah untuk kita dengan kehadiran al-munsib al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. Walana syukka an ruha Syekh Abi Bakar tahdhur fil hul liman 'aqadaha lakin bi hudur al-mansab zadana al-yaqin yaqin fawq al-yaqin. Kami tidak ragu bahwasanya ruhnya Syekh Abu Bakar hadir bersama kita, apalagi dibuktikan dengan kehadiran al-munsib al-Habib Hasan. Wa hadir ma'ana fi majma'ina al-Habib Salim bin Aidrus al-Jifri. Dan hadir juga di sini Sayyid Salim bin Saqaf bin Saqaf al-Jifri. وحضر معنا للحم عبد الرحمن باصر الحبيب عبد الرحمن الباصر juga hadir di sini وغيرهم من شيبان هذه البلد dan banyak lagi orang-orang tua yang ada di sini الله يطيل اعمارهم في عافيه Allah panjangkan umur mereka di dalam عافيه ويبقيهم على هدى في هذه البلاد dan Allah jadikan mereka sebagai pelita-pelita hidayah di negeri kita وما قدر للحضور هذا العام معنا الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس حبيب عبد الرحمن mungkin saat ini tidak bisa hadir bersama kita وهو بروحه حاضر معنا ان شاء الله tetapi dengan roh beliau beliau hadir bersama kita الله يمد بالقوه والعافيه mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Dan mudah-mudahan diberikan kelapangan dan kesehatan kepada beliau. Dan mudah-mudahan Allah membahagiakan beliau dengan nampaknya bendera-bendera kebenaran di negeri kita ini. Datang juga kemari para habaib dari Hadramaut. Minhum alladhina sami'tu minhum al-muhadarat wal-wa'd. Di antara mereka adalah yang kita dengar nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Wa minhum al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Adam al-Saqaf. Di antaranya Habib Abdurrahman bin Muhammad Adam al-Saqaf. Min dhurriyyat al-Imam al-Azim Ali bin Abdullah al-Saqaf. Keturunan daripada Imam al-Azim al-Habib Ali bin Abdullah al-Saqaf. Al-Qatinin bi Sayyun. Yang menjalankan tugasnya di kota Sayyun. Wa ghayruhum mimma warada min mukhtalaf al-bilad. Dan banyak lagi yang datang dari berbagai negeri. Wa la shakka anna bi ijtima'i ijtima' ar-rahmah al-kubra min Allah insyaallah. Tanpa diragukan dengan kehadiran mereka hadir pula rahmat yang agung dari Allah. Wa nuzul nazarah al-'azimah min rabbil 'alamin. Dan datang perhatian dan pandangan khusus dari Allah Ta'ala. Falnasduq fi khitam majlisina ma'a Allah. Oleh karena itu hendaknya kita jujur dan bersungguh-sungguh di akhir daripada majlis kita. Wa natawajjah bi qulubina ila Allah. Dan kita hadirkan hati kita menghadap kepada Allah. Wa nantarih bayna yadayh. Dan kita bersimpuh di pintu Allah. Wa nahnu muqinin annahu sayarhamuna insyaallah. Dan kita yakin bahwasanya Tuhan akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Wa husni dhannina fi khaifin min dhunubina wa sayyiatina. Sekalipun kita yakin atas rahmat Allah tetapi juga kita takut akan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Lakinna narju min fadlihi al-'azim an yunadina al-munadi kama akhbarana Rasulullah an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatukum hasanat. Dan kami berharap sebagaimana yang dahulu dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di akhir majlis akan diserukan seruan bangunlah kalian dengan dosa-dosa yang telah diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Warfa'u fi hadzal majma' hajatukum ila Allah wa hajatal muslimin ajma'in. Dan angkatlah di perkumpulan ini segala hajat kalian dan semua hajat dan harapan kaum muslimin. Fa inna 'inda al-ijtima' lidzikr wa nuzul al-mala'ika wa nuzul as-sakinah yakthuru al-amal fi al-istijabah min Allah. Karena dengan perkumpulan yang semacam ini para malaikat ikut hadir bersama kita dan rahmat Allah turun di harapan dikabulkan segala doa begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhilah Allah fi salah ahwal al-Muslimin. Karena itu mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kaum Muslimin. Wahfuz sirah wal maslak fi rijalihim wa nisaihim. Dan Allah menjaga ajaran ini di tengah-tengah kaum Muslimin laki-laki dan perempuan. Tumur bina hadhihi al-ayyam wa nahnu nara kathir min mazahir al-qahr wa shiddah min al-kuffar 'ala al-Muslimin. Di hari-hari ini kita melihat apa yang dinampakkan oleh orang-orang kafir kekerasan mereka terhadap kaum muslimin. Fa nas'alullahu fil qarib al ajil an yurina athar an-nasr wal quwwa wal 'izza lil islam wal muslimin. Kita berharap kepada Allah dalam waktu dekat Allah memperlihatkan kepada kita pertolongannya kepada kaum muslimin dan kemenangan. Allahumma farraj kurub ummati Nabi Muhammad warfa'il bala' an ummati Nabi Muhammad washfi mardahum wa'afi mubtalahum wa kun lahum mu'inan wa hafiza wa ihfaz fi hadhihi al-balad al-amn wal istiqrar wa at-tumanina wal hudu wa as-sakinah wa anshur bainahum ra'yat al-huda wa as-salah wa atil lana a'mar habaibina wa mashayikhina hawla fi khairin wa'afi wa mat'na bihim mat'a salihah wa a'idna ila amthaliha fi sinin wa 'adida wa a'wam madida. Allahumma barik lana fil habib Muhsin bin Aidarus al-Hamid wa
وأعطوه العطاء من حضرتك الزايد والخير العظيم والمن الجسيم والعطاء الفخيم يا رحمن يا رحيم. بلغهم ما نوى وفوق ما نوى، وما أمل وفوق ما أمل، وما رجا وفوق ما رجا، وقر عينه بأولاده وأحبابه وإخوانه، ونيته العظيمة التي احتواها قلبها اتممها له يا الله، واقبلها منه يا الله، وأعطه النية وفوق النية، وبلغه الأمنية، واجمعنا جميعا في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.